Mega berarak indah sepetang di puput bayu pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Rostafli bin Muhammad, Guru Besar SK Geting. Yang berusaha Encik Muhammad Azrul bin Ismail, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Encik Ismail bin Sulaiman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Encik Muhammad Faiz bin Hassan, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Puan Wan Hazirawati binti Wan Hussein, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Barisan guru-guru SK Geting yang begitu komited. Dan seterusnya, anak-anak pelajar SK Geting yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapat kita merealisasikan Majlis Pengumuman Anugerah Pelajar Cemerlang bulan Jun bagi tahun 2024 ini. Tujuan program ini diadakan adalah sebagai menghargai para pelajar yang rajin, komited, cemerlang akademik dan juga sahsiah. Pemilihan pemenang adalah dinilai oleh guru kelas dan guru mata pelajaran masing-masing. Setiap keputusan panel penilai adalah muktamad. Pemenang akan menerima sijil penghargaan dan cenderahati daripada unit bimbingan dan kaunseling SK Geting. Para hadirin sekalian, untuk makluman semua, Anugerah Pelajar Cemerlang bulan Jun ini adalah anjuran unit bimbingan dan kaunseling SK Geting dengan kerjasama unit HEM SK Geting. Berkebaya batik berwarna merah diserikan dengan permata berlian. Tibalah masa penyampaian anugerah penerima teruja mendengar pengumuman. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mengumumkan anugerah pelajar cemerlang bulan Jun. Diumumkan pemenang bagi kelas pendidikan khas dimenangi oleh Nur Hawa Damia binti Muhammad Nasruddin daripada kelas 3 Mutiara. Seterusnya bagi kelas prasekolah pula, iaitu Pra A, dimenangi oleh Muhammad Irsyad Fakih bin Muhammad Ikram. Manakala daripada Pra B pula dimenangi oleh Muhammad Amar Ikhwan bin Syari. Seterusnya bagi kelas tahun 1, iaitu 1 Intan, dimenangi oleh Nik Nur Aisyah Humairah binti Nik Muhammad Andarawi. Satu Baiduri dimenangi oleh Nur Iman Amalin binti Rizalman. Seterusnya, satu Zamrud dimenangi oleh Nik Nur Ain Kalisha Kaisara binti Nik Azlan. Manakala satu Delima dimenangi oleh Nur Alisa Sofia binti Zia Izani. Dan satu Nilam dimenangi oleh Fatimatul Zahra binti Muhammad Ramzi. Bagi kelas tahun 2, iaitu 2 Intan, dimenangi oleh Muhammad Afnan Irsyad bin Syari. 2 Baiduri dimenangi oleh Nur Auni Arisa binti Zulhizam. 2 Zamrud dimenangi oleh Muhammad Faiz Haras bin Muhammad Asid. Manakala 2 Delima dimenangi oleh Nuraisha Damia binti Abdul Rahim. Dan 2 Nilam dimenangi oleh Muhammad Arif Hairi bin Muhammad Alias. Seterusnya, bagi kelas tahun 3, iaitu 3 Intan, dimenangi oleh Maisarah Asma binti Mayudin. 3 Baiduri dimenangi oleh Nur Zafrina Afia binti Muhammad Zuhaiman. Seterusnya, 3 Zamrud dimenangi oleh Nurhana Damia binti Muhammad Hafzan. Manakala 3 Delima dimenangi oleh Puteri Syamia Adlin binti Muhammad Hadafi. Dan 3 Nilam dimenangi oleh Nuraina Farisha binti Sukarani. Bagi kelas tahun 4 pula, iaitu 4 Intan, dimenangi oleh Nur Afina Sofia binti Muhammad Ramsyarkawi. 4 Baiduri dimenangi oleh Amani Zahra binti Muhammad Effendi. Seterusnya, 4 Zamrud dimenangi oleh Muhammad Zharul Iras bin Abdullah. 4 Delima dimenangi oleh Muhammad Hafi Irsyad bin Muhammad Saiful Nizam. Dan 4 Nilam dimenangi oleh Muhammad Zaim Fakih bin Muhammad Pazri.
Seterusnya, bagi kelas tahun 5 iaitu 5 Intan dimenangi oleh Al-Aish Humaira binti Amru. 5 Baiduri dimenangi oleh Nur Artirah binti Halimi. 5 Zamrud dimenangi oleh Nur Adriana Khalisha binti Ahmad Ashraf. 5 Delima dimenangi oleh Muhammad Ishraf bin Nur Fairul Izwan. Dan 5 Nilam dimenangi oleh Muhammad Danish Hakimi bin Muhammad Noor. Dan penyampaian anugerah bagi kelas tahun 6 iaitu 6 Intan dimenangi oleh Wan Nur Damia Batrisya binti Wan Ismail. 6 Baiduri dimenangi oleh Siti Nur Aulia Amani binti Muhammad Zamri. Seterusnya, 6 Zamrud dimenangi oleh Nur Syazlini binti Zair Anwar. Seterusnya, 6 Delima dimenangi oleh Siti Nur Nazura binti Muhammad Nawi. Dan 6 Nilam dimenangi oleh Wan Fakhirin bin Wan Muhammad Hilmi. Para hadirin yang dirahmati sekalian, selesailah sudah pengumuman anugerah pelajar cemerlang bulan Jun SK Keting bagi tahun 2024. Di kesempatan ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pentadbir dan guru-guru SK Keting di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan dalam menjayakan anugerah pelajar cemerlang bulan Jun ini. Tahniah diucapkan kepada para pelajar yang berjaya memenangi anugerah pelajar cemerlang bulan Jun bagi tahun 2024 ini. Semoga dengan anugerah dan penghargaan ini akan menjadikan para pelajar insan yang lebih cemerlang dan lebih berjaya pada masa akan datang. Kepada para pelajar yang tidak berjaya, jangan berputus asa, teruskan usaha anda kerana pada bulan berikutnya akan ada lagi anugerah seterusnya menanti anda. Di kesempatan ini, saya memohon jutaan kemaafan andai tersilap kata, terlanjur bicara sepanjang pengumuman anugerah pelajar cemerlang ini berlangsung. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.